Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terima kasih banyak kerana sudah datang untuk menonton video saya pada hari ini. Jadi video saya pada hari ini adalah berkenaan dengan konten bagi DIY sikit lah, berkenaan dengan router, router daripada Unify. Okay, jadi video ni lain sikit, saya berbalik-balik kepada sejarah asal penubuhan channel Video Selamat ni. Jadi saya ingin berkongsikan sedikit kepada anda semua tutorial bagi isu berkenaan dengan router bagi Unify, router yang baru ni lah, router Wi-Fi 6. Okey. Jadi bagi mereka yang baru mendaftarkan package Unify ataupun anda yang ada buat naik taraf upgrade plan Unify anda, anda akan dibekalkan dengan bagi plan 100 Mbps ke atas lah, anda akan dibekalkan dengan router yang support Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 certificate, certified, maafkan saya, Wi-Fi 6 certified, yang mana dia akan TM ataupun Unify ni dia akan bagi kita router daripada model D-Link, D-Link DIR X1860Z, yang mana kalau kita search 1860Z ni dia tak ada dalam D-Link punya listing. Maybe ni adalah macam light edition, versi yang lebih ringan yang dikeluarkan oleh D-Link dan dibekalkan kepada telekom bagi pengguna Unify. Kalau model X1860 memang ada. Okey. Jadi persoalan yang timbul adalah apabila baru register ataupun baru upgrade dan sebagainya, kemudian macam saya sendiri sebelum ni plan 30 Mbps, pakai router native sahaja. Okey. Jadi apabila dah ditukar Wi-Fi 6 certified dan sebagainya, ada beberapa device saya yang tak detect Wi-Fi. Jadi timbullah isu, mulalah cari tutorial dan sebagainya, tetapi tak banyak berkongsian berkenaan dengan router ini. Dalam Facebook ada yang membantu, tetapi saya rasa saya wajarlah saya keluarkan satu video yang lebih mudah sebenarnya untuk pengguna-pengguna yang akan menggunakan ataupun yang baru menggunakan router ini. Ini adalah satu orang kata solution yang saya dapat sangat baiklah sebenarnya. Okey, jadi kita pergi terus kepada apa yang kita perlu lakukan. Okey, jadi saya nak buka sekejap saya punya screen recorder ni. Okey, saya buka screen recorder. Okey, saya akan start. Sebelum saya start recording, okey, berkenaan dengan video ni, jadi kebanyakan anda akan menerima router ni, dia akan offer dengan plan ni, dia akan offer dengan mesh wifi. Jadi dia akan bagi router D-Link ni, dia akan bagi 2 unit. Dia akan bagi 2 unit dan selalunya kontraktor Unify ni dia akan datang dan dia akan setkan mesh tu siap-siap. Okey. Jadi untuk setkan mesh ni saya tak tunjuk video dia, tetapi mudah sahaja dekat router anda yang main tu, anda tekan saja butang WPS dekat belakang tu selama 3 saat, tekan 1, 2, 3, dia akan start blinking. Kemudian dekat second router yang nak jadikan mesh tu, letak dia berhampiran dengan router yang pertama, tekan butang WPS selama 10 saat. Tekan sampai 1, 2, 3 sampai 10, lepas dan both akan blinking. Kemudian selepas beberapa lama, router yang pertama dia akan stop blinking, lampu dia akan jadi statik dan kita tunggu pula sehingga lampu router yang kedua ni yang kita jadikan mesh ni sampailah dia statik, barulah meshing tu dia selesai. Okey, itu yang pertama. Kemudian semasa saya buat mesh ni, saya pun terfikir, wondering macam mana saya nak tahu mesh ni dia dah successful ataupun tak, apa kaedah saya nak buat semakan. Saja saya akan tunjuk satu kaedah semakan yang agak mudah, tetapi apa yang anda boleh buat adalah selepas anda dah buat WPS button kedua-duanya dan lampu dua-dua router ni telah pun menjadi statik, anda boleh saja offkan router main anda, router yang utama anda, kemudian anda pergi kepada handphone anda dan anda tengok pada Wi-Fi ada tak lagi nama SSID ataupun nama Wi-Fi anda. Kalau ada, maksudnya itu adalah daripada router yang kedua, maksudnya dia dah copy dah successful. Bila kita cuba connect, dia memang no internet connection sebab main router kita dah tutup. Tapi kalau kita tutup main router, kemudian bila kita orang kata search kita punya Wi-Fi dekat handphone dan sebagainya, tak ada pun nama SSID ataupun tak ada pun nama network ataupun tak ada pun nama Wi-Fi,
yang telah kita daftarkan tadi tu, Fidaus ke apa ke, tak kisahlah kan, tak ada bernama Wi-Fi tu, maksudnya mesh tu tak berjaya. Boleh cuba buat lagi sekali. Itu berkenaan dengan mesh. Okey, bila selesai part mesh, okey, ini saya akan mula recording lah. Okey, sebelum recording lagi sekali, untuk kita access kepada dalam router ni, kebanyakan orang akan ajar 192.168.0.1. kita masuk dekat Google Chrome ke Safari ke apa ke, lepas tu kita perlu masuk password, username, apa, tmadmin, password ADM alias, lepas tu kita punya nombor MAC MAC, empat nombor yang belakang tu. Kemudian dia punya interface tu dalam bentuk web, pada saya agak advance dan mungkin agak complicated bagi sebilangan ataupun sebahagian besar pengguna yang tak familiar. Macam saya sendiri pun bukanlah arif sangat kalau nak tengok interface tersebut. Jadi bila nak maafkan saya, bila nak disable Wi-Fi 6 dan sebagainya, sangat sukar. Okey. Jadi mula-mula sekali sebenarnya D-Link ni dia ada sediakan apps. Dia ada beberapa apps, tapi kita jangan salah download apps. Kalau kita salah, memang kita tak boleh nak access kita punya Wi-Fi punya dia punya advance, dia punya technical punya ni lah. Nak cakap pun tak tahu macam mana. Okay, start recording, start broadcast. 3, 2, 1. Kalau anda guna Android, anda cuma pergi kepada Google Play Store sahaja. Kalau macam saya, untuk video yang saya letak tepi ni, saya rekod pada iPhone saya. Jadi saya pergi kepada App Store, Apple App Store. Kemudian saya cuma cari D-Link Wi-Fi Connect. Nampak kan, ada beberapa pilihan. Ambil nombor tu, D-Link Wi-Fi Connect. Okey, dia macam tu. D-Link Wi-Fi Connect, dia punya ikon D warna hijau. Kemudian get it, install ke, download ke, apa ke, tekan. Bila dah siap, open. Ok, bila open, interface dia macam yang saya tunjuk di video sebelah ni. Dia dah baca siap dah TM admin untuk dia punya username. Kemudian password macam saya katakan tadi, A huruf besar, D kecil, M kecil, alias. Kemudian kita punya MAC ID 4 digit di belakang. Saya punya ok, tekan login. Bila kita tekan login, interface dia macam ni, nampak? D-Link DIR@1860Z. Nampak? Dia tulis internet, ada connection masuk ke router, kemudian dual band 2.4 dengan 5 GHz. Semua, everything is in order lah, okey lah. Current internet speed, working hour dah 6 jam sebab petang tadi saya ada off ketika. Online device, sekarang ada 19 devices. 19 devices sebab TV dah tutup, Astro dah tutup, betul TV lagi tu tak connect, PS pun tak buka. Kalau ikutkan saya ada sekitar, kalau saya run semua sekali, saya ada sekitar dalam, termasuk alam, dalam 26 ke 27 devices untuk dalam satu masa yang paling pack lah. Okey. Jadi di sini adalah interface yang lebih mudah berbanding dengan kita access kepada 192.168.0.1. Ok, jadi saya pergi sikit-sikit je lah berkenaan dengan perkara ini. Kita boleh tekan dekat network device ni, kita boleh tengok lah apa network kita. Oh, yang ni saya tak mahu tunjuk lah, nanti saya akan blurkan lah sebab ada MAC ID. Ok, kita boleh tekan lah dekat perkara-perkara ini. Tetapi apa yang paling penting sekali yang saya nak tunjukkan adalah untuk disablekan Wi-Fi 6. Okey, kaedah dia adalah pada wireless network yang warna kuning bawah tu, ada tekan di situ. Kemudian ada tengok, dia dah pecahkan dua setting, iaitu band 2.4 dengan 5 GHz. Okey. Maaf lagi sekali. Kemudian nak tukar kepada, nak disablekan Wi-Fi 6, mudah saja. Pada encryption method tu, dia akan duduk WPA2 dengan WPA3. Jadi kita tukar kepada WPA strong encryption ataupun kita boleh pakai WPA2 hybrid encryption. Kita boleh pilih salah satu. Okey. Bila kita dah pilih salah satu ni, kita perlu isikan balik Wi-Fi password. Boleh tukar yang baru, tak ada masalah. Channel nak biar auto boleh, channel width nak biar auto boleh. Wireless channel, macam saya dah check saya punya wireless punya channel dan saya prefer untuk menggunakan channel nombor 3. Terpulang, bila dah selesai, tekan saja OK. Bila dah OK, dia automatically save. Kemudian kita punya Wi-Fi untuk 2.4 GHz ni, automatically dia akan disable Wi-Fi 6 punya features.
Dan kalau kita connect pada Wi-Fi 2.4 tu, kita buat speed test, ini masalah yang akan berlaku. Device-device lain macam iPad anak saya, lepas tu saya ada satu wireless CCTV lama, brand Lusif, saya beli tahun 2016. Yang tu memang tak boleh detect langsung Wi-Fi 6, langsung tak dapat langsung interface untuk network. Jadi bila saya disablekan Wi-Fi 6, barulah dapat boleh connect dan sebagainya. Tetapi masalah dia, bila saya buat speed test dekat phone, bila saya guna 2.4 tu, speed test saya untuk download speed tak boleh lebih daripada 30 Mbps, upload boleh pergi lebih maaf lagi sekali, upload boleh pergi 30 sampai 40 macam tu, tapi untuk download hanya 30 Mbps sahaja, yang mana plan saya adalah 300 Mbps. 5GB tak ada masalah, saya boleh hit 320 sampai kepada 330 Mbps. Memang dia boleh hit lebih, saya pun tak tahu pasal apa, tanya pun saya tak ada jawab. 5GB superb, tak ada masalah. 2.4 ni bila kita disable Wi-Fi 6, memang dia akan, dan saya lihat ada satu perkongsian dalam grup Facebook Unify yang unofficial punya, dia pun masalah yang sama juga. Jadi dia kata dia rasa tak seronok sebab kita dah bayar mahal, kita upgrade plan, tapi untuk 2.4 ni bila kita disable sangat-sangat rendah. Jadi dia kata dia beli adapter Wi-Fi 6 untuk laptop dia, itu salah satu solusi yang dia boleh gunakan lah. Okay, tetapi apa yang saya nak kongsikan di sini adalah kalau kita tengok pada butang setting di atas ni, belah yang belah warna biru ni, kita tekan setting tu, dia ada satu pilihan network. Kita tekan pada network. Masa saya explore network ni, saya perasan dia ada satu guest network. Tengok yang nombor dia kan. Guest network. Jadi saya dah setting siap-siap lah. Guest network ni, anda boleh pilih untuk set guest network. Anda tekan je yang button biru ni untuk enable kan dia. Kemudian, anda boleh pilih nak 2.4 ataupun 5GHz. Since saya punya PlayStation, saya punya CCTV sebiji lama ni, kemudian iPad 4 anak saya memang tak support langsung Wi-Fi 5GHz, jadi saya buat guest ni untuk 2.4 sahaja. Bila saya enable, dia akan minta kita bubuh SSID, nama untuk network ni, terpulang lah nak bubuh nama apa pun. Saya bubuh nama Wi-Fi dia si Zura, belakang tu Wasim nama anak saya. So kalau isteri saya tanya, senang, yang ni untuk connect dia punya iPad, ataupun yang ni untuk saya main PlayStation. Saya dah pecah-pecahkan macam tu dah kan. Kemudian encryption method dia, dia sebab encryption method ni dia tak ada yang WPA3, sebab bawah ni saya dah enable kan, tengok Wi-Fi 5 compatibility mode. Kalau saya buang Wi-Fi 5 ni, dia akan keluar yang WPA ni, dia akan keluar yang WPA3. Tetapi sebab saya nak set memang yang ni bukan untuk Wi-Fi 6 punya connection, jadi saya onkan Wi-Fi 5 compatibility mode kemudian tekan OK. Bila tekan OK, bila kita pergi kepada kita punya okay, Wi-Fi ni kan, kita search, nampak si Zura Wasim, dia akan ada, dia akan naik lagi satu SSID. Lepas tu kalau anda tak percaya, cubalah access anda punya guest network ni. Okay, saya sign on saya punya guest network ni, sign on dekat handphone ni, video ada tepi ya. Okay, connected, kemudian saya buat speed test pakai Ookla lah. Okay, go. Ya, dia boleh pergi 80 90 saya pernah dapat, 90 saya tak pasti, tapi 80 lebih memang saya pernah hit untuk 2.4 guest. Jadi bagi daripada kita disable WPA untuk Wi-Fi 2.4 main router kita, lebih baik pilihan yang ada adalah kita pergi kepada D-Link ni tadi, kita tekan pada setting untuk network ni, kita buat saja guest mode, kita on saja guest mode, kita tambah lagi satu SSID, kemudian setiap device yang tak support Wi-Fi 6 ni semua boleh guna, dan juga speed dia akan lebih tinggi. Tapi tak setakat ni, saya test tak sampai dah 100 Mbps. Kalau tanya saya pun, saya pun tak ada jawab kenapa tak sampai. Tetapi untuk saya punya 2.4 daripada main router Wi-Fi 6, saya boleh dapat sampai 190 lebih Mbps. Wi-Fi 5
5 GHz memang tak ada masalah, boleh hit 320 hingga 330 Mbps. Jadi untuk sahabat-sahabat di luar sana yang akan dapat router ni ataupun yang dah dapat router ni tapi tak tahu macam mana nak disable ataupun rasa tak seronok sebab bila disable tu speed limit dekat 30 saja, jadi buatlah guest mode ini. Guest mode ini saya rasa sangat membantu, dan saya dah settle synchronize saya punya devices semua, dan sekarang alhamdulillah settle dalam masa 3 hari sebab 2 hari ini saya cuba buat tak dapat sehari dan sebagainya. Hari ini bila saya nampak ada apps ni, saya tengok oh rupanya solution dia dalam apps ni saja lebih mudah. Okey. Itu yang pertama berkenaan dengan Wi-Fi 6. Wei, tak mau jalan pula. Nak kena save ke? Malas nak save. Okey. Buka je balik. Sekejap hang pula. Oh, tak, bukan hang, maaf, sebab saya connect kepada guest tadi. Tak boleh access lah. Okey. Masuk balik main. Okey, dia dah masuk balik dah. Sorry. Saya budak baru belajar. Kemudian dekat sini lagi satu berkenaan dengan mesh. Macam saya katakan tadi, ada yang nak tanya macam mana nak tahu mesh tu dah successful ataupun tak. Macam saya katakan tadi, tutup saja main router ataupun dekat bahagian setting network ni tadi. Kemudian bila anda scrollkan di bawah, anda nampak mesh networking, anda tekan saja pada mesh networking ni. Dia ada dia punya configuration ni, easy setup dan sebagainya. Tekan pada butang sebelah, topology structure. Jadi bila kita tekan, kita nampak dia dah ada connected. Kalau kata mesh tu tak berjaya, kita akan nampak router yang atas tu saja. Tetapi bila mesh tu dah berjaya, dia akan ada satu line dan juga dia akan tunjuk router di bawah. Ini maksudnya mesh tu dah successful. Ini lagi salah satu kaedah nak semak sama ada mesh tu dah berjaya ataupun tidak. Maafkan saya lagi sekali. Okey. Kemudian, saya ada lihat juga ada satu perkongsian, dan ini adalah masalah yang saya hadapi. Masalah yang ketiga adalah, daripada mesh, saya gunakan kabel LAN untuk connect kepada laptop, PC dan juga PlayStation saya, tapi no internet connection. Jadi, saya pun semaklah dengan dalam grup dan sebagainya, saya tanya-tanya-tanya, rupa-rupanya, saya gunakan port LAN tu belakang router di link tu, saya gunakan ni kena tutup recording sekejap. Saya gunakan port LAN 3. Saya baru tahu yang port LAN 3 ni adalah untuk IPTV. Jadi untuk mereka yang ada bertanyakan soalan yang sama juga, saya ada jumpa dalam Facebook semalam. Sebenarnya bila kita dah set mesh ni, memanglah tak ada masalah dah. Cuma kita kena perlu gunakan LAN cable tu sama ada dekat port 1 ataupun LAN cable pada port 2 sahaja, satu ataupun dua sahaja. Dan selepas saya tukar saja kabel LAN kepada port tersebut, saya connect kepada PC, tak ada masalah, naik sampai 290 lebih Mbps. Kemudian yang paling seronok adalah bila saya memang nak guna mesh router ni. Rumah saya satu tingkat besar, tapi tak perlukan mesh sebab satu router yang di link yang Unify bagi ni sebenarnya dah cukup dah untuk rumah saya, dengan CCTV dekat luar rumah dan sebagainya, semua dah cukup. Tetapi saya nak mesh router ni sebab saya nak letak dalam bilik tidur, sebab saya nak sambungkan kabel LAN untuk PlayStation saya, sebab saya ada subscribe PlayStation service, jadi PlayStation Plus. Jadi saya tak suka pakai CD, saya suka download game. Kalau dulu 30 Mbps pakai Wi-Fi download game, bila tidur kena biar PlayStation dalam rest mode, esok pagi bangun pun kadang-kadang belum tentu habis lagi download 30 Mbps. Tetapi tadi lepas saya dah betulkan semula kabel LAN tu, tukar saja port tu, cucuk pada PlayStation, successful connected. Ok, saya buat speed test, tengok result dia, saya pun tak tahu macam mana boleh dapat sampai 400 lebih Mbps dan download game 40 GB tak sampai 10 minit, 9 minit lebih lah, 9 minit lebih. Dan download game 100 GB pun sama juga, tak sampai 20 minit. Berapa minit je tadi saya download God of War, lepas tu saya ada download ada lagi 2-3 game saya download dalam Excellent Suris tadi, banyak. Dalam masa sejam saja saya manage untuk download
5 ke 6 game macam tu. Jadi memang sangat sangat-sangat cepat. Jadi bagi mereka yang plan ni, apabila anda dioferkan dengan mesh, kita jangan tolak sebab kita rasa macam rumah saya teres ke apa ke, tak perlu mesh sebab dah cukup kan. Tetapi mesh tu kita tak apa, kita ambil saja, kita letak je kat mana-mana. Kemudian bila kita perlu gunakan LAN connection, contoh nak sambung dekat smart TV ke, kalau kata malas nak tarik ataupun wire daripada main router tu yang jauh ke apa kan, kita boleh gunakan mesh saja, letak je dekat TV, cucuk je jalan, dia punya connection dia memang superb. Macam mana dia boleh dapat lebih daripada plan saya, saya pun tak tahu, saya pun tak boleh jawab. Ok, jadi untuk video kali ini, video yang pertama, saya nak berkongsikan berkenaan dua perkara tu saja, nak semak mesh dan juga nak disable Wi-Fi 6. Tak perlu disable, create saja satu guest mode, anda akan enjoy speed yang lebih tinggi. InsyaAllah dalam video yang akan datang, saya akan explore lagi apps ni, sebab recording ni nak dekat Raya Haji, jadi agak sibuk sikit. Nanti bila saya dah free, saya akan kongsikan berkenaan berkenaan dengan parental control. Ada orang yang tanya, dan benda tu ada dalam apps daily ni tadi. Kemudian saya nak tunjukkan juga berkenaan dengan schedule ataupun maintenance untuk restart router secara mingguan, ataupun untuk kita off router secara automatik secara mingguan. Tujuannya adalah untuk merehatkan router ataupun untuk kita reset balik segala connection. Kadang-kadang mungkin ada macam adik-beradik datang, saudara-saudara datang dan lock connection mereka tu ada walaupun mereka dah balik kan. Jadi bila kita restart ataupun kita off seketika, dia akan reset balik dan akan connect balik device yang perlu ataupun device yang ada saja. Saya akan buat video berkenaan dengan perkara ini di masa akan datang. Jadi saya harap perkongsian saya berkenaan dengan mesh wifi dan juga guest mode ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk anda semua. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan video yang baru. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.